Itu seru ha ayat ni. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala tahu, Maha teliti, duk perhati bima ta'malun, terhadap apa yang kamu lakukan. Royak-royak atau sani Allah Taala panggil kita, hei orang beriman yang bertakwa, apa mu cadel? Mu tengoklah dirimu sendiri tu. Amal gapo cadel nak jumpa Allah Taala? Wattaqullah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Taala tu ambil tahu belaka hak kita. Kita takut tu Allah Taala tak tahu. Noya atas setiap pertikam, setiap gerak-geri kita tu Allah Taala ambil tahu belaka, walaupun perasaan kita. Allah Taala scan binah. Kuam resek. Dok kira lah. Oleh otak kita, oleh hati kita dok kira apa tu. Kuam resek kita nak tu, nak ni, nak waktu, nak wak ni, gapo tu kan. Allah ambil tahu juga. Kuam resek. Ada kalau tak ada minta doa lagi, berasa dok nak nak benda tu gapo ni Allah Taala widah. Ha, kita mengiksa. Lah. Aku dok kira baru. Tapi itu hari temu benda hak dok kira. Mana kata setiap gerak-geri kita, walaupun hak tak nampak, walaupun hak nampak, Tuhan tu X-ray habis. Walaupun kuam rusak kita pun Tuhan X-ray juga. Ni nak ayat kata Allah Taala tu setiap jakah, setiap kita duduk, setiap kita buat, Tuhan mesti tahu belaka. Tengah hari yang kita buat salah, lepas malam kita minta ampun dia. Lepas malam kita buat salah, siang hari kita minta ampun dia. Semua tu Allah Taala cade-cade untuk kita, nak apa untuk kita berlaku. Wala takunu kallazina nasallahu fa ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang melupakan kepada Allah, sehingga dia menjadikan mereka melupakan diri mereka sendiri. Ni Allah Taala lari kita jangan menjadi seorang yang lupa Allah. Lem Allah. Dek hari-hari ni masa ada hubung kain, tak ada kontak memang kita ada kontak hati dengan Allah Taala. Wak kerja apa-apa ni jadi lupa Allah. Lupa di sini ni, lupa sini kalau lah orang tu duduk dunia hingga tu dia lupa nak wak kebajikan, Allah Taala pun akan wak lupa diri sendiri. Orang terlupa Allah ni, orang terlupa nak buat syarat. Nak terlupa nak buat hukum yang fardu Allah Ta'ala. Hingga katanya, Allah Ta'ala terlupa diri dia sendiri. Berat orang terlupa diri dia sendiri ni. Lupa diri dia sendiri ni ialah, orang itu terlupa nak buat kebajikan. Dia duduk serendak dengan, sini maksudnya, dia duduk serendak dengan dunia hingga dia tu lupa Allah. Lupa hari mati dia. Lupa hari akhirat. Di situlah Allah Taala akan wit lupa diri dia sendiri. Ulama mari tak sering kata terlupa sini, terlupa buat kebajikan. Duk le dosa. Ulaika humul fasiku, dimakialah orang fasik. Apa tu? Orang fasik. Orang terlupa Allah Taala ni, Allah Taala nak wit lupa diri dia sendiri. Hingga kata lupa buat kebajikan, dia duk dalam dosa telak. Dosa hak dia buat tu, dosa hak dia buat tu seolah-olah dia tak boleh tinggal dah. Kalau dia dah lepas duit anak, duit anak tu berasa atas benda tu halal. Kalau dia jual bol, loteri tu berasa atas halal. Dia lupa, lupa nak buat kebajikan, lupa Allah, lupa mati. Orang lagu ni, ulaika humul fasiqun. Orang fasik ni buat dosa hingga atas dia tak berasa salah. Fasik baik tu. Orang fasik ni, dia buat dosa, dosa besar hingga kata dia tak boleh tinggal, jadi witi siwit dia. Kalau tak boleh minum, tak boleh kaya telak 24 je, dia tak sedap. Dia kata dia Islam tapi hukumnya fasik dah dia tu. Dia tak boleh keadaan, kalau judi telak siwit, jadi witi siwit dia. Ini kita lupa Allah. Allah itu lupa. Dia terlupa Allah. Lepas tu Allah itu lupa diri dia, terlupa buat kebajikan.